Waktu Masak. Halo Cece, balik lagi sama Teteh Jenny. Sesuai janji Teh Jenny, kali ini Teh Jenny mau bagiin menu dessert Jepang lagi nih. Pokoknya yang gampang, enak, bisa jadi ide breakfast ataupun cemilan pada saat sore-sore. Aku mau bikin pancake ubi. Jadi kita mau bikin pancake yang unik dari ubi asli dan rasanya enak pisan, legit, pokoknya moist lah Ce. Daripada ngiler, lapar, penasaran, langsung aja yuk kita siapin bahan-bahan untuk pancake ubi. Untuk membuat pancake ubi, di sini kita perlu ubi. Kebetulan aku punyanya ubi ungu, jadi aku pakai aja. Selain ubi, bahan-bahan untuk membuat pancake kita juga memerlukan tepung terigu serbaguna atau protein sedang. Karena pengen tambah manis dan enak, kasih gula secukupnya. Vanili bubuk supaya aromanya wangi dan juga menggoda ya. Kita juga perlu telur untuk merekatkan seluruh bahan supaya menjadi pancake yang utuh nantinya. Susu cair untuk melarutkan adonan. Karena aku pakainya ubi ungu, jika dirasa masih kurang warnanya dari ubi ungu, boleh banget untuk opsi ditambahkan sedikit pasta warna ungu ya. Bahan pancake yang udah, sekarang kita akan membuat bahan untuk sausnya. Di sini aku akan menggunakan coklat putih untuk sausnya, nanti kita akan lelehkan. Cara melelehkan coklat putih gampang saja, nanti kita akan siram dengan whipped cream. Boleh juga cooking cream yang kita panaskan. Sama ini juga opsi kalau misalkan mau warnanya cantik ya, senada dengan pancake-nya, boleh ditambahkan pasta warna ungu. Nanti kita akan memasak pancake-nya di atas panci anti lengket. Tapi kalau ragu takutnya nempel, kita boleh mengoleskan sedikit di permukaan panci dengan margarin ini. Bahan-bahan pancake-nya sudah siap, sausnya juga sudah siap bahan-bahannya. Sekarang saatnya kita memasak pancake ubi. Aku udah siapkan ubi ungu. Ubi ungunya sudah dikukus ya Ce. Ubi yang sudah dikukus kita akan taruh di wadah dan akan kita campur dengan bahan-bahan lain sampai jadi adonan. Sekarang kita akan memasukkan susu sedikit dulu ya. Karena kita akan menghancurkan ubinya terlebih dahulu. Kita akan blender sekarang. Ubinya sudah halus. Sekarang kita bisa masukkan semua bahannya bertahap. Susunya kita masukkan lagi ya. Kita juga bisa masukkan telur. Tipsnya supaya nanti pancake-nya enak, lembut dan juga nggak berat, kita akan memasukkan bahan-bahan kering, yaitu tepung terigu ini dan vanili bubuk di akhir. Bertahap, susu, telur, susu, telur. Selingi dengan gula putih ya, supaya larut. Gula putihnya kita akan larutkan sekarang. Supaya tercampur rata, kita akan satukan dulu vanili dengan tepung terigunya ya. Lalu kita akan masukkan bertahap aja. Dan jangan over mix. Sampai ke dalam dulu bahan keringnya, baru kita nyalakan. Oke, ini udah. Kalau dirasa warnanya cukup, gak usah ditambahkan pewarna atau pasta. Langsung kita memasak. Untuk membuat pancake, kita akan panaskan panci anti lengket dengan api yang kecil, maksimal api sedang. Tambahkan sedikit olesan margarin atau butter ya. Kalau margarin ini dia cenderung lebih asin, kalau butter itu cenderung dia lebih gurih, tapi dia tuh tawar, ada yang unsalted, ada yang salted juga. Kita bisa masukkan adonan ubi ungunya. Ini kita putar-putar dan kita buat ya seperti piringan dan kita akan matangkan kedua sisinya. Yeay, pancake-nya udah jadi. Sekarang aku mau bikin saus untuk pelengkapnya. Ini enak banget, pokoknya mah wangi ubi ungu ya. Untuk membuat sausnya, kita perlu mencairkan dulu krim. Tuang dulu dan kita akan rebus krimnya. Siapkan wadah yang lebih besar, kita akan memasukkan coklat putih atau white chocolate ya, yang sudah dipotong-potong,
Memanaskan krim dengan api kecil, maksimal api sedang, supaya nanti dia nggak split ya, nggak terlalu pecah. Jangan sampai terlalu panas, kita goyang-goyangkan kalau misalkan atasnya sudah membentuk lapisan ya. Sekarang kita akan siramkan krim yang sudah agak panas ya, hangat ke panas, nggak sampai mendidih. Kita aduk-aduk saja sampai coklatnya meleleh. Kalau mau warna putih, natural gini nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau warna ungu, boleh ditambahkan pasta warna ungu ya. Ketika masih panas, sausnya ini akan terasa cair teksturnya. Tapi kalau kita diamkan di suhu ruang, nanti dia akan mengental dengan sendirinya. Pancake ready, sausnya ready, saatnya kita plating. Udah aku plating pancake ubi yang cantik pisan, warnanya ungu ya karena pakai ubi ungu. Cece, aku mau cobain sekarang. Wow, lembut banget. Pokoknya mah mantis ce, mantap pisan. Eih. Ece wajib recook di rumah ya, bahannya simple, caranya juga gampang. Abis ini Teh Jenny bakal bagiin menu dessert lagi nih, masih ala Jepang. Ece, ada yang bisa nebak gak nih? Kira-kira abis ini kita masak apa, Ece?